is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours. Presiden Amerika Serikat Joe Biden kekeh masih menyebut pimpinan China Xi Jinping sebagai diktator. Hal ini disampaikan Biden saat gelaran konvensi pers usai pertemuannya dengan Xi Jinping digelar pada Rabu 15 November 2023. Dia adalah seorang diktator dalam artian dia adalah orang yang menjalankan negara komunis yang didasarkan pada bentuk pemerintahan yang sama sekali berbeda dari kita, kata Biden. Adapun pertemuan antara keduanya digelar untuk menstabilkan hubungan mereka yang sempat memanas, serta membuat perjanjian untuk memerangi fentanyl ilegal, serta membangun kembali kerjasama militer antar kedua negara. Hal ini sontak mendapatkan reaksi dari Beijing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, berkata, pernyataan Biden itu sangat salah dan merupakan manipulasi politik yang tidak bertanggung jawab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.